dia sudah menandakan menyerah ya. Jadi ya sudah, kita usahakan saja guys. Yo yo yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sang amatir di game Clash Royale lagi guys. Ya seperti yang bisa kalian lihat di sini, kita punya special offer yang tersisa, yang dimana gue di video sebelumnya menjanjikan bahwa kalau misalkan video sebelumnya itu menyentuh 4500 like sebelum special offer ini beres, gue bakalan sapu bersih atau ya memecahkan misteri ini. Dan hari ini gue akan menepati janji tersebut karena video gue yang sebelumnya itu menyentuh angka 6000 like. Wow, itu semua berkat kalian, kalian luar biasa. So, untuk menepati janjinya gue nggak perlu berlama-lama karena ini syutingnya sudah larut malam ya, pagi sih lebih tepatnya. Jadi ya gue mungkin langsung aja gue bakalan beli yang 5 euro ini, dimana gue bisa dapetin 20.000 gold dan juga 500 gem. Tapi nggak menarik kalau misalkan nggak ada sesuatu yang gue tawarkan ke kalian, karena gue punya challenge ini guys. Video ini akan tayang hari Jumat tanggal 17, dan tanggal 17 itu kalau nggak salah ada update Bandit Challenge, Bandit Draft Challenge kalau nggak salah. Ya, ternyata gue nggak bisa ngelihat ya. Oh, di sini bisa. Oke. Okay. Ya di sini ada Bandit Draft Challenge yang bakal ada 12 jam lagi, yang artinya jam 3 sore lebih. Jam 3 ya, jam 3 jam 4 lah ya. Ya jam 3 sore, dan kemungkinan besar gue akan mengadakan live streaming, tapi bukan sorenya tapi malamnya mungkin. Sekitar malam tapi gue nggak tahu jam berapanya dan tepatnya juga. Yang pasti gue bakalan live streaming untuk Bandit Draft Challenge ini, dan juga gue bakalan beli special offer terakhir ini. Dan ya gue pengen tahu apa yang ada di belakangnya, walaupun sebenarnya gue udah tahu karena kalian semua spoiler. Please, kalau misalkan ada sesuatu yang menarik itu ya jangan dikasih spoiler gitu, jadinya nggak menarik. Jadi gue udah tahu di tengahnya ada miner, banyak yang komentar di video gue sebelumnya itu di tengahnya ada miner, terus di atasnya ada lilin. Gimana gue nggak baca, gue kan ngecek komentar sob. Ya ampun, lain kali tolong ya jangan spoiler. Kalau misalkan ada apa-apa gue belum tahu, jangan spoiler biar ya real gitu, biar videonya itu kerasa real. Dan kayak gini kan gue udah tahu kalau bawahnya ada miner dan juga ada lilin. Ya ya udahlah, pokoknya setelah ini ya gue beli dulu deh, gue beli dulu. 2 hours later. Oke, pembayaran berhasil, dan ya kita punya 20.000 gold dan juga 500 gems ya. Seperti kalian lihat ya, miner dan juga lilin ya. Thank you yang udah spoiler, thank you banget ya. So, gue punya challenge buat kalian. Kalau misalkan video ini nyentuh dengan ya nggak usah banyak-banyak 2.500 like, ya 2.500 like, gue bakalan ngadain turnamen 500 gems di hari Sabtu jam 7 malam. Jadi besok jam 7 malam tanggal 18 gue akan mengadakan turnamen 500 games, walaupun dia cuma 100 slot. Kalau misalkan video ini tembus 2.500 like. Yaudah guys, karena kita besok kalau misalkan tidak menyelesaikan Grand Challenge ini akan sulit untuk ke Bandit Draft Challenge, karena harus kelar ya challenge-nya. Gue bakalan mainin Draft Challenge ini dengan Draft Challenge. Gue bakalan mainin Grand Challenge ini dengan Hawk Bet ya nggak tahu. Tapi ininya gue ganti Mike karena untuk deck aslinya dia pakainya Ice Golem. So kita langsung coba aja apakah ini akan efektif. Aduh, minum gue habis lagi. Lupa belum isi ulang sob. Jam segini cuy. So kita lawan Mr. Cool sekarang. Ini menang kalah nggak masalah ya. Ada begituan dong. Ya. Ya hebat. Waduh, Cerot. Mon, nice. Oh, hok kita. Wow, hok kita sudah lumayan ya damage-nya ya.
Duh, jam segini gua kok agak bindeng ya, by the way. Oke, kita coba untuk bersabar lagi. Kita coba taruh cannon di sini. Oke, kita keluarin ini di sini. Kita lihat apa yang dia punya. Trot. Oke, nice. Apple. Nice, trot. Aduh, sakit. Nice, oke. Wow. Wah. Kayaknya kita harus defend deh, guys. Ya, ini fix harus defend. Ini nge-lag terus ya. Tiap ada yang baru tuh nge-lag. What the hell? Ya, nggak pas dong. Oh shit. Waduh, sempet lagi. Oke. Trot. Oke, kita coba guys. Serangan kejutan ini ya. Nice show. Oke, nice. Tapi ya waduh. Du. Aduh, sakitnya. Yey. Sakit sekali. Yey. Waduh. Oh my god. Pull dong, nice. Electro Wizard. Cerot. Waduh. Oke. Cerot. Nice. Oke, kita punya ini. Terus kita punya ini lock bait. Lock apa sih namanya ya? Udahlah. Cerot, satu hit. Wow. Well play, wah. Ternyata worth it ya, walaupun memang agak sedikit menegangkan ya. Dan ini, wah, kita bisa menang. Wow, hebat sekali. Aduh, ini jam gue masih agak sedikit ngantuk gitu loh. Udah agak-agak ngantuk gitu loh. Bukan ngantuk sih, lebih tepatnya kayak siwer gitu matanya. Tapi ini kita coba untuk request Zap. Dan coba kita untuk donate semampunya. Ini apa sih? Zap juga. Oke, kita coba sekali lagi. Kayaknya gue untuk hari ini dua kali battle aja. Jadi kalau misalkan kalian mau niru deck Grand Challenge yang baru, ya boleh pakai yang beginian nih. Ini bagus kok. Nge-lag dong. Hebat. Coba gue kurang skeleton. Ya ampun. Nice. Electricity. Apple. Zik. Electron. Zik. Wow, nice. Kita turunin Hawk Rider sini. Oke. Wah, gila. Wah, gila decknya. Pantesan banyak orang yang pakai beginian ya. Kayak GG banget gitu loh. Wow.
Gue sih recommended banget buat kalian yang mau ikut turnamen ataupun grand challenge atau apapun itu, ya cobain pakai deck ini guys. Ya, ya pasrah gitu loh. Oh ya udah. Oke. Dia sudah menandakan menyerah ya. Jadi ya sudah. Kita usahakan saja guys semua ini. Kayaknya bisa satu kali battle lagi guys. Oke, oke, last battle. Wow, kita dapat 3 crown. Ya karena musuhnya menyerah tadi. Oke, kita battle lagi sekali lagi. Kita harus membuktikan bahwa emang deck ini itu worth it sekali ya. Bodoh amat. Ya. Tornadonya apaan sih? Ya aktif deh King Tower-nya. GG anjir. Buset. Terus gue jadi ke kiri dong. Menyebalkan. Aduh lupa. Dia kan punya ano ya. Punya goblin gang. Oke, fix, gua zap. Salah. Oke. Zik, nice shot. Oke. Oke, kita lihat tornadonya dia apakah masih seperti itu. Kita lihat tornadonya dia, yo, masih ternyata ya. Cuma nggak ke tengah lagi sekarang nih. Wadaw, sulit ya. Tornado juga menyebalkan ternyata ya. Trot. Come on. Dia bermain-main. Aduh lupa dia kan masih punya. Aduh. Mabet. Oke. Aduh lupa. Lupa. Cerot. Nice. Ya, gua tahu dia punya itu tornado, tapi ya gimana lagi ya? Kayak harus gitu loh. Nice. Wah, sakit banget ya. Oke. Eto, bisa toh. Ayo dong, jangan dong, sakit dong. Nice.
Ayo kita walaupun tahu ada begituan nggak apa-apa dah. Bodoh amat. Aduh, sakit ya. Cerot. Waduh. Sama-sama 200, guys. Hebat banget. Wah, 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 wah. Well play deh. Aduh, gak konsen lagi gue, matanya terlalu cepet. Tapi guys, ini decknya bener-bener worth it banget. Jadi kalian kalau misalkan mau coba langsung aja pakai deck ini. Kalian di post aja di sini, tinggal ya tinggal post kan gampang, tinggal stop gitu, terus kalian copy manual itu gampang banget. So guys, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa kalau misalkan video ini tembus 2500 like, gue bakalan ngadain turnamen 500 gems di hari Sabtu jam 9 malam. Stay tune aja di channel gue, jangan lupa di subscribe, di like dulu, di share, ya itulah pokoknya kalau kalian suka pokoknya ya. Di subscribe biar kalian gak ketinggalan, apalagi yang udah subscribe jangan lupa dihidupin notifikasinya biar gak ketinggalan live streaming gue ataupun video offline gue yang lainnya. So, jangan lupa juga untuk follow sosmed gue, ada di pojok kanan kalian. Di situ ada Instagram dan juga LINE official. Dan mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Gue Mr. Okto undur diri. Salam. Amat. Bye-bye.